Yes, Numerobis. Beruang Numerobis. Beruangnya lucu ya. Iya, beruangnya ini kayaknya cewek deh. Iya, Cleo, teman-teman. Gua enggak tahu Cleo cewek apa cewek. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di PJMG. Kita bakal lanjutkan lagi game Super Bad Adventure, teman-teman. Hari ini kita kalau kita lihat ya, di belakang saya itu sudah ada sebuah tempat penampungan atau penangkaran buaya, teman-teman ya. Baik, kita akan masuk ke sana nanti. Kita masih berada di Gurun Butterfat ya. Kita bakal masuk saja. Baik, sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman subscribe biar gue tetap semangat buat main game Super Bad Adventure, teman-teman ya. Ini kayaknya kaget gue, kayaknya buaya baik ya. Sejak pembangunan tembok itu beberapa tahun yang lalu, sekarang mencari makanan menjadi sangat sulit. Oh, ini keluhan buaya, teman-teman. Hei, kau seperti patung yang ada di runtuhan itu. Para lebah membuat tembok ini sebelum aku lahir. Jadi aku tidak pernah melihat dunia luar selain ada di dalam tembok ini. Kasihan, kasihan. Baik, ini mungkin bapaknya ya. Tidak seperti kami, beruang tidak terlalu lincah di dalam air. Pancing buaya yang terkontaminasi ke tepi air untuk dapat melompat ke mereka. Oke, baik. Terima kasih atas syaratnya, Bapak Buaya. Oh, ini pasti ini beruang yang Oke, teman-teman ya. Kita akan berpetualang di sini, guys. Oke. Baik. Wah, kita akan ke sana lagi nih. Oke. Wah, ada buaya lagi nih di sana, guys. Ini ada nggak ada. Oke. Kita cek ini. Halo, Pak Buaya. Oke. Nah, ternyata teman-teman, buaya-buaya di sini sebelumnya tidak terkontaminasi oleh lebah madu, teman-teman. Tapi karena mereka terkontaminasi jadi jahat. Sebelumnya tuh nggak jahat. Seperti ini sisa beberapa buaya yang masih bertahan ya, belum terkontaminasi ya. Dan selain itu di bawah semua ini adalah buaya-buaya jahat, teman-teman. Tuh. Oh, ya kan? Nah, beberapa di bawah ini sudah meminum madu ungu, teman-teman. Akhirnya terkontaminasi. Baiklah, kita keliling dulu. Kita periksa dulu apa yang terjadi sebenarnya ini. Kita melompat dari pisang ke pisang. Bisa nggak? Oke, kita lihat buayanya, teman-teman. Wah, buayanya banyak banget. Ada berapa ya buaya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, sekitar 10, teman-teman. Wah, banyak banget ya. Dan di sana ada kunci yang harus kita ambil. Baiklah. Kita ambil semua koinnya dulu, guys. Baiklah. Oke. Wah, kita pancing buayanya dulu ke sini ya. Di darat, teman-teman. Oke, sini buaya. Bisa juga dimatikan. Oh. Yes, aku sudah bisa ambil kunci, teman-teman. Tapi sayang sekali buayanya di bawah masih berkeliaran. Oh, naik cepat. Aduh, kita hampir dimakan buaya, teman-teman. Buayanya lucu ya, kayak bukan buaya sih. Baik, apakah kita bisa memusnahkan buaya-buaya ini? Kita panggil dulu ke darat deh. Oh, aku dimakan buaya, guys. Oh, aku juga dimakan buaya. Aduh. Berarti kita nggak bisa menyerang di dalam air ya. Kita harus pancing mereka ke pinggir untuk menyerang mereka, teman-teman. Oke,
Come on. Aduh. Sisa berapa? Sisa sedikit, teman-teman. Lari! Wah, kita dikejar buaya. Wah, ternyata airnya dalam, teman-teman, ya. Lari! Kita dikejar buaya, teman-teman. Mana dia? Oh, ada di belakang. Tiga. Sisa tiga, guys. Kita hajar semua. Aduh. Sisa dua. Sini, 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 buaya. Sisa satu, guys. Aduh. 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 Oke. Ternyata di bawah sini ada apa? Koin, teman-teman, ya. Apakah masih ada koin lagi? Nggak ada. Oke, teman-teman, ya. Sepertinya sudah selesai. Kita tinggal selamatkan beruang cantik ini, teman-teman. Halo, aku boleh mengenalmu? Dipakai sendal jepit, guys. Beruangnya lucu, ya. Ya, beruangnya ini kayaknya cewek deh. Iya, Cleo, teman-teman. Gue nggak tahu Cleo cewek apa cewek. Oke, kita sudah berhasil selamatkan. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut lagi petualangan kita, teman-teman, ya. Halo, buaya. Ya, aku sudah tahu keluhanmu, buaya. Tenang saja. Kita sudah berhasil, buaya. Oke, teman-teman, ya. Kita lanjut petualangan kita, guys. Bentar. Apakah kita bisa menyeberang lewat pakai motor ini? Oh, nggak bisa. Motornya turun, guys. Kita buat ulang deh. Let's go. Oh, kecepatan. Oh, no. Gua jadi kepala gua jadi pusing nih, guys. Wah, ada koin nih. Dapat koin, guys. Aku lebih suka jalan kaki sih sebenarnya. Gak apa-apa, pakai ini aja biar cepat. Oh, ada koin. Kita pemburu koin, teman-teman. Wah, gimana caranya kita naik ini? Oh, di sini. Oh, bagus sekali. Ada koin 4 di sini. Wah, aku dapat koin emas. Oke, kita ke sini, guys. Kaget gue, teman-teman. Ini apa? Makhluk apa, guys? Oke, baik. Kamu hancur, ha? Hahaha. Baik. Wah. Oke. Wah, kita sudah di sini, teman-teman. Kita kemana lagi, ya? Oke, sebaiknya kita cari motor. Kendaraan gue di mana tadi? Let's go. Kita sudah di mana, ya? Oh iya, aku lupa. Kita perlu ke sini deh. Ada apa sih di sini? Ada musuh nggak? Wah. Wah, ini apa, guys? Baiklah. Sepertinya misi baru, guys.
Oh, ini yang akan kita selamatkan ya. Oh, ini apa guys? Ada robot di sana, robot ruang. Halo. Baiklah. Wih. Oh, kayak pocong, kayak pocong, kayak vampir teman-teman. Wah, bangun lagi tuh. Ini vampir gurun teman-teman. Aduh, sorry. Ah. Wah, ada lagi tuh. Enak, 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 enak. Banyak musuh di sini teman-teman. Oke. Wah. Baiklah. Oke. Wah, ternyata gampang. Aku sudah di atas. Hore. Kita kemana lagi, teman-teman? Wah, di sana banyak koin. Ya, di sana banyak koin, teman-teman. Kita harus naik di situ lewat ini, guys. Nah, lewat sini. Sorry. Lewat sini, guys. Gak bisa ya? Oh, gak bisa. Kita lewat mana ya? Untuk dapat koin di atas. Banyak banget koinnya. Aku juga gak tahu, teman-teman. Oh, mungkin dari sini. Ada suara makhluk, guys. Oke. Okay. Aku tuntaskan dia. Wah, nggak bisa. Kita harus lewat mana ini, teman-teman? Oh, iya. Aku sudah mengerti. Aduh, dikit lagi, guys. Oke. Yes. Nah, gitu caranya, guys. Hahaha. Oke, kita sudah dapat koinnya teman-teman. Sekarang kita selamatkan beruangnya. Ha, Alexander kita berhasil selamatkan. Jadi ada dua beruang yang kita selamatkan hari ini teman-teman. Cool. Aku dapat koin lagi di sini. Let's go. Kenapa kamu keluar? Jangan keluar. Soalnya ini kita berkendara jauh-jauh teman-teman. Oh, ini pintu keluar. Itu keluar tadi teman-teman ya. Aduh, jangan. Oh, ini apa teman-teman? Kalian lihat? Aku sudah lihat dan ada koin di atas ternyata ya. Wah, kita sudah di atas lagi, guys. Piramida nanti ya. Oke, kita sudah keliling ini. Dan kita sudah hampir menyelesaikan misi di piramida ini, kecuali piramida ya. Tapi masih ada sih misi-misi yang lainnya, kayak itu di sana. Belum kita tag ya. Naik dulu, guys. Kita ke sana, guys. Kayaknya ada beruang lagi deh tertangkap di sana. 1, 2, 3, go! Wah, benar saja ada beruang di sini teman-teman. Baiklah, kita keliling dulu cari koin. Ayo cari koin, guys. Masih ada koin satu. Gak ada lagi ya. Aduh, aku sudah bilang. Baiklah. Ada koin di sini. Ambil, guys. Oh, aku jadi pusing, guys. Aduh. Come on, come on.
One, two, three. One, two, three. Wah, lebih cepat lagi ya. Come on. Aduh. Nice. Apakah kuncinya ada di sini? Benar. Nah, ini kuncinya, teman-teman. Oke. Yes, kita sudah berhasil lagi. Aduh, koin nggak ada lagi di atas ya. Oke, teman-teman ya. Kita akan terjun ke bawah. Baiklah, kita akan terjun ke bawah. 1, 2, 3. Ah, nggak apa-apa, satu koin aja. Kita selamatkan dulu beruangnya. Mana beruangnya? Ini gimana sih kecil-kecilin? Nggak usah. Come on. Yes, beruang numerobis. Oke, teman-teman ya, sekian dulu. Nanti kita bakal lanjutkan lagi di Better Pet, teman-teman ya. Sekarang kita pulang ke rumah dulu. Mana jalan pulang? Aku sudah lupa jalan pulang, guys. Wow, ini lubang buaya. Nah, di sana. Oh, oke. Ah, kita tutup di sini, guys. Oke, teman-teman ya, sekian dulu. Nanti kita bakal lanjutkan lagi di misi berikutnya karena masih banyak misinya, teman-teman, termasuk piramida ini, teman-teman ya. Oke, sampai ketemu di lain waktu. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.